Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini bersama saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat kalian semua yang sudah menonton video tentang cara presentasi skripsi online yang baik dan benar. Di video tersebut saya bercerita bagaimana kita menghadapi sidang skripsi yang saat ini sering sekali dilakukan secara online mengingat situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Hari ini saya dan tim dari Presenta ingin melakukan proses relaunching untuk produk template presentasi skripsi. Buat kalian yang pernah tahu sebelumnya, sejak beberapa tahun yang lalu saya dan tim sudah mengeluarkan produk template skripsi dan hari ini kami ingin merevisi kembali template tersebut menjadi template yang lebih bagus lagi, lebih menarik lagi dan akan membantu teman-teman semua untuk menampilkan presentasi skripsi yang baik dan menarik. Di sini saya akan tunjukkan seperti apa keunggulan dari produk template presentasi skripsi tersebut. Yuk simak video ini sampai selesai agar kalian bisa mengetahui bagaimana desain yang kekinian, desain yang keren, yang bagus untuk sebuah presentasi skripsi yang berhasil. Seperti yang kita ketahui bahwa membuat slide untuk skripsi tentu tidak mudah. Kalau kita ingin membuat nih presentasi skripsi yang bagus, slide yang bagus, maka satu, kita butuh keahlian PowerPoint. Nggak semuanya punya keahlian tersebut. Teman-teman mungkin pernah belajar PowerPoint, bisa pakai PowerPoint, tapi tentu ada keterbatasan kita dalam merancang desain-desain tertentu. Yang kedua adalah masalah waktu. Untuk membuat desain yang bagus, yang keren, yang berkualitas, seringkali butuh waktu banyak. Kita harus menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari untuk dapat desain yang betul-betul baik dan menarik. Dan tidak hanya itu, kita pun butuh sebuah usaha, butuh tenaga yang besar untuk dapat menghasilkan slide yang kita idam-idamkan. Nah, sayangnya nggak banyak nih orang yang bisa membuat skripsi dengan baik karena keahliannya, karena waktunya maupun tenaga. Kalau kita coba cari di internet, maka contoh slide skripsi yang baik dan menarik, yang lengkap, ini masih sulit ditemukan. Teman-teman akan kesulitan ya, tidak banyak contoh yang bagus untuk menampilkan skripsi. Memang ada banyak template-template presentasi, tapi yang khas, yang spesifik untuk kebutuhan kita menghadapi sidang, untuk kebutuhan kita menampilkan dalam sebuah proses skripsi, ini masih sangat-sangat terbatas. Nah, bayangkan nih, jika ada sebuah contoh-contoh template-template yang bisa menampilkan cara cepat kita untuk mempersiapkan slide buat sidang akhir, buat sidang skripsi yang teman-teman akan hadapi. Maka apa jawabannya? Jawabannya adalah dapat ditemukan di template presentasi skripsi yang sebentar lagi akan saya tunjukkan seperti apa template-nya. Kenapa kok template skripsi ini? Apa sih keunggulannya? Apa sih kehebatannya? Yang pertama, memiliki desain yang kekinian dengan struktur yang betul-betul dirancang khas untuk skripsi. Skripsi banget. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tuh, skripsi itu kan ada daftar isinya, ada latar belakang persoalan, ada analisa data, dan lain-lain. Maka template ini strukturnya tuh dirancang seperti kita kalau membuat skripsi. Ngikutin berbagai bentuk skripsi yang saat ini banyak dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Yang kemudian yang kedua adalah cocok untuk berbagai skripsi yang berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang nanti gitu ya, dari Fakultas Ekonomi, kita punya contohnya dari manajemen, dari Fakultas Hukum, Teknik, Farmasi, sampai kedokteran, semua contoh itu ada. Artinya apa? Kita punya referensi yang banyak sesuai dengan fakultas bidang pendidikan yang teman-teman ikuti saat ini. Termasuk materinya lengkap secara kualitas maupun juga kuantitasnya. Dan tidak hanya itu, template ini mudah untuk diedit serta digunakan. Dengan demikian, kita nggak perlu keahlian PowerPoint yang terlalu tinggi, kita nggak perlu menghabiskan waktu yang banyak, tenaga yang banyak, cukup dengan sedikit klik-klik, dengan sedikit edit tulisan, edit gambar, maka teman-teman akan punya materi yang sudah bagus untuk mempersiapkan diri menghadapi sidang skripsi. Sekarang saya ingin tunjukkan seperti apa produk dari template skripsi tersebut dan seperti apa nih keunggulannya. Sehingga
kita bisa pakai untuk persiapan kita melakukan sidang skripsi. Yang pertama, template ini dirancang dengan desain yang modern serta kekinian, sesuai dengan tren presentasi terkini, dengan gambar yang berkualitas high definition, bebas royalti, bebas pakai. Jadi kalaupun teman-teman mau pakai gambar tersebut, bisa. Kalau mau ganti gambar sendiri juga oke. Nah, ini sebuah contoh, kita punya template yang namanya final paper. Ini adalah covernya. Kemudian kita bisa lihat ini ada contoh judul-judulnya yang lain ya. Nah, dilengkapi dengan animasi seperti itu. Termasuk juga kalau kita butuh layout, layout daftar isi. Nah, teman-teman bisa buat daftar isi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin menampilkan identitas mahasiswa, bisa tampil seperti ini. Kemudian kalau ingin memberikan sebuah latar belakang, nah inilah contoh tadi desain-desainnya untuk yang template seperti ini. Jadi templatenya ini sangat-sangat kekinian, ya, desain itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat segar, teman-teman bisa pakai desain tersebut. Yang kedua adalah template ini memiliki layout yang sangat variatif. Secara total kurang lebih ada 500 slide dengan sekian variasi warna. Jadi kita bisa menampilkan identitas kita, style kita dengan warna-warna yang kita sukai. Jadi cocok untuk semua skripsi yang berbeda-beda. Baik itu yang kualitatif sifatnya atau juga lebih mengedepankan kuantitatif, juga segala fakultas dan jurusan. Di sini saya tampilkan sebuah template yang baru dari kami, namanya Teknika. Nah, template Teknika ini kalau teman-teman bisa lihat ya, desain itu sangat-sangat kelihatan modern ya, kelihatan sangat-sangat high-tech. Nah, ini akan cocok nih buat teman-teman yang fakultas teknik atau mungkin ilmu komputer ingin menggunakan gaya seperti ini. Nah, ini sangat-sangat bisa kita pakai. Ini contoh slide daftar isinya, kemudian saya tampilkan ini contoh layout satu gambar dengan sebuah judul ya, dibentuk layout yang lain. Ini sangat-sangat variatif sekali. Jadi kita bisa dengan mudah menggunakan layout yang kita inginkan, kita butuhkan, dan teman-teman akan bisa menampilkan sebuah presentasi skripsi yang keren, yang menarik, sekaligus berkualitas. Yang ketiga adalah template ini sangat mudah untuk digunakan, mudah diedit. Gimana cara mengeditnya, menggunakannya? Cukup kita ganti teksnya, kita ganti gambarnya. Sini saya akan ambil ya contoh yang lain. Misalnya sekarang saya buka ini, ada template yang namanya cum laude. Nah, template cum laude seperti ini. Ini ada gambar-gambar seperti ini ya. Misalkan saya ingin edit gambarnya latar belakang ya. Kita mau ganti gambarnya. Saya cukup hapus gambar yang lama, terus saya klik gambar yang baru. Nah, maka dengan cara ini gambarnya pun otomatis akan berubah. Kalau kita ingin ganti teksnya, kata teman-teman pun akan bisa langsung mengubah tampilan slide tadi dengan baik, dengan menarik. Berikutnya adalah template ini sudah dilengkapi dengan animasi dan transisi yang dinamis di setiap slide. Apa artinya? Teman-teman nggak perlu sibuk nih mikirin animasinya. Kadang-kadang kita buat animasi sendiri, tapi terasa kurang pas ya, kurang indah, kurang tepat. Nah, di sini sudah lengkap animasinya. Misalnya saya ambil contoh. Nah, ini saya tampilkan ya, tampilan yang bernama Akademia. Teman-teman bisa lihat itu seperti apa pergerakan animasinya. Ini sudah disiapkan secara khusus. Maka dengan cara ini kita pun akan bisa menampilkan presentasi skripsi kita dengan elegan, dengan indah, dengan profesional. Teman-teman akan bisa menampilkan secara menarik, yang nantinya akan bisa memberikan impresi yang kuat buat para dosen penguji kita. Sini ada berbagai contoh animasi-animasi yang lain ya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Jadi semua template ini sudah dilengkapi animasi dan transisi yang elegan, yang baik, mengikuti kaidah dari presentasi yang baik dan benar. Kelebihan lainnya adalah semua template dari presentasi skripsi ini sudah dilengkapi dengan font-font yang unik. Secara khusus kami memikirkan nih aspek tipografi. Apa ya tipografi yang tepat, yang elegan, yang pas untuk setiap template? Teman-teman bisa langsung pakai bahkan tanpa install karena fontnya sudah di
embed langsung, sudah ditempelkan langsung ke dalam file PowerPoint-nya. Kalaupun nanti butuh untuk menggunakan font yang berbeda, kita bisa tambahkan font yang lain. Teman-teman bisa menggunakannya dengan cepat dan mudah. Tidak hanya itu, kita kadang-kadang butuh icon ya, butuh untuk simbol-simbol, untuk membuat skema-skema. Kami sudah lengkapi dengan icon library berisi ratusan icon yang siap pakai, tinggal pilih. Mau urusan icon bergambar teknik kah, bergambar kedokteran kah, aspek-aspek ilmu ekonomi, manajemen, bidang-bidang humaniora, dan macam-macam yang lain. Teman-teman juga bisa menggunakan grafik-grafik yang sudah disiapkan, grafik diagram yang siap diedit, siap dipakai, bisa diganti data-datanya, bisa diganti judulnya, bisa diganti tampilannya, dan nah ini yang paling penting ini. Semua template di sini sudah menggunakan slide master. Apa artinya slide master? Slide master ini akan membuat slide kita konsisten tampil dengan baik. Dengan slide master, ketika saya membuat sebuah desain, kemudian saya ingin mengubah tampilannya, kita nggak perlu membuat ulang slide tersebut. Kita nggak perlu harus insert gambar lagi, ganti teks lagi, tapi cukup mengganti layoutnya. Nah, ini saya tunjukkan satu kasus. Nah, misalkan saya punya contoh slide seperti ini. Ini sebuah slide, ada sebuah gambar, ada tulisan, dan ada juga teksnya, ada judul dan ada teksnya. Kalau saya ingin layout yang lain, saya nggak perlu buat ulang slide ini. Saya cukup klik kanan, saya pilih layout, lalu saya pilih layout yang sejenis. Dalam hal ini tentu layout yang nih, contoh layout gambar besar. Maka sama gambar besar saya bisa pakai, langsung berubah desainnya. Kalau saya kurang pas, saya klik kanan lagi, layout, saya pilih layout yang lain lagi nih. Nah, seperti itu. Seperti teman-teman bisa lihat, tanpa perlu mengetik ulang, tanpa perlu menampilkan cara-cara yang lama untuk membuatnya, hanya dengan mengganti layout, kita bisa melakukannya dengan cepat. Karena dilengkapi dengan slide master. Tidak hanya itu, slide master juga memungkinkan kita untuk mengganti. Ya, mengganti apakah itu fontnya, ataupun juga mengganti gaya warnanya secara keseluruhan. Contohnya begini. Di sini saya di bagian desain ya dari PowerPoint saya. Saya bisa ubah nih color-nya. Tadinya bernada warna biru. Maka kalau saya pengen lihat warna yang lain, saya bisa lihat. Nah, seperti teman-teman lihat, warnanya langsung berubah. Contohnya saya ambil ya, tadinya dominan warna biru. Sekarang saya ingin ganti ke cenderung warna orange. Maka saya klik di sini. Kelihatan tuh. Langsung berubah seluruh slide-nya. Itulah kelebihan dari sebuah slide master ini. Dan tidak hanya itu, template ini dilengkapi dengan video tutorial. Artinya apa? Cara pakainya, bagaimana cara mengganti gambar, mengganti teks, mengubah masternya, ingin menambahkan tulisan, dan lain-lain. Semuanya dilengkapi step by step. Jadi video tutorial lengkap, 60 menit, akan memandu teman-teman dalam menggunakan template ini. Jadi itulah tadi template presentasi skripsi yang kami buat ulang dari awal. Ada 3 template yang kami desain ulang menjadi lebih modern, menjadi lebih keren lagi ya, template cum laude, template academia, dan template final paper. Tidak hanya itu, kami juga punya satu lagi yang baru, namanya itu teknika, yang lebih modern ya, lebih bergaya artistik, lebih bergaya futuristik, teman-teman juga bisa pakai. Untuk itu, buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan skripsi, yang sedang sibuk nih dengan penelitiannya, ingin tampil di tugas akhirnya, ingin segera bersidang, daripada susah-susah membuat sendiri dari awal, tentu butuh waktu yang banyak, yang kadang-kadang hasilnya kurang memuaskan, kenapa enggak kita pakai template skripsi yang siap pakai ini. Teman-teman cukup nanti ganti teksnya, ganti judulnya, ganti gambarnya, sesuaikan dengan materi skripsi Anda masing-masing. Baik teman-teman sekalian, jadi tunggu apa lagi? Silahkan lihat langsung nih linknya, ada di bawah dari YouTube saya ini, di deskripsi teman-teman bisa lihat, bisa juga teman-teman lihat di layar, kunjungi templatepresentasi.com/skripsi. Di sana kami jelaskan seperti apa produk ini, lengkapnya bagaimana produk ini bisa membantu teman-teman sekalian untuk
membuat slide skripsi, presentasi skripsi untuk keperluan sidang yang lebih keren, lebih menarik lagi. Jadi tunggu apa lagi teman-teman sekalian? Di masa periode launching ini, kami memberikan diskon khusus 50%. Ini hanya berlaku selama 3 minggu. Ya, sejak video ini tayang ya sampai nanti di awal Januari. Silakan teman-teman bisa segera beli, segera download sekarang sebelum nanti diskon ini berakhir. Jadi, dengan template skripsi ini akan membantu teman-teman sekalian hemat waktu dan tenaga dalam membuat materi skripsi, dalam merancang slide yang bagus. Kita juga akan bisa menampilkan slide yang lebih profesional, lebih elegan, dan tentunya ini akan membantu kesuksesan dan kelancaran buat sidang skripsi teman-teman semuanya. Untuk itu, saya ucapkan selamat mempersiapkan buat kalian-kalian yang saat ini sedang bergelut dengan skripsinya, dengan penelitiannya, dengan data-datanya. Gunakanlah template ini agar kalian bisa menampilkan presentasi skripsi yang keren, elegan, menarik. Semoga nanti sukses dalam sidangnya, mendapatkan nilai yang terbaik, dan teman-teman juga akan menjadi lulusan yang berkualitas, membawa kebaikan dan kemajuan buat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu.